Dit is Utrecht en ik ben hartstikke blij om hier te zijn. Cetak 11 gol di Liga Belanda 2022 hingga 2023, Ula Romeni jadi penyerang timnas Indonesia dalam waktu dekat. Akun Instagram yang biasa membahas pemain keturunan dan timnas Indonesia, Football Indonesia, membagikan profil penyerang FC Utrecht, Ula Romeni. Ula Romeni yang kini berusia 23 tahun disebut memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Lebih tepatnya, nenek Ula Romeni menumpang lahir di Indonesia layaknya nenek calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes. Romeni lahir di Belanda mempunyai darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya lahir di Medan Sumatera Utara, tulis akun Football Indonesia. Jika PSSI dan Shin Tae-yong sudah terinfo soal Ula Romeni yang memiliki darah Indonesia, diprediksi mereka akan melakukan pendekatan kepada sang pemain. Sebab, Ula Romeni bukanlah penyerang kacangan. Musim lalu, Ula Romeni membela klub kasta tertinggi Liga Belanda juga, yakni FC Emmen. Ia total tampil 33 kali dan mengemas 11 gol. Mencetak 2 digit gol di kompetisi se-elite Eredivisie tentu tidak mudah. Sayangnya, gol-gol dari Ula Romeni belum cukup menyelamatkan FC Emmen dari jeratan degradasi. Musim ini, Ula Romeni telah mengemas 1 gol dari 12 penampilan Liga Belanda 2023 hingga 2024. Jumlah gol Ula Romeni diprediksi bakal terus bertambah, mengingat musim masih panjang. Jika berhasil mendapatkan Ula Romeni, otomatis lini depan timnas Indonesia bakal semakin berbahaya. Ditambah lagi pada Maret 2024, timnas Indonesia kemungkinan sudah bisa diperkuat penyerang Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangoen. Ketum PSSI sudah mulai lobi klub pemain Abroad demi bisa dilepas ke Piala Asia U23 2024. Langkah Erick Thohir ini menyikapi Piala Asia U23 2024 yang bukan termasuk dalam kalender FIFA. Dengan begitu, tim tidak wajib melepas pemainnya ke Piala Asia U23 2024. Kemudian, pemain yang di luar negeri itu ketum Erick Thohir sedang berkomunikasi dengan klub, kata Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali. Sudah dilakukan, sambung Zainuddin Amali kepada awak media. Dikatakan Amali, Erick Thohir sudah bertemu dengan perwakilan Ipswich Town agar bisa merelakan Elkan Baggott membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Pendekatan tersebut dijajaki ketika Erick Thohir berada di Doha untuk menyaksikan perjuangan timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 Qatar. Di Piala Asia 2023 ini, perjalanan skuad Garuda terhebat pada babak 16 besar. Timnas Indonesia dikalahkan Australia dengan skor 4-0. Waktu kemarin di Doha, Ketum sempat ngobrol dengan Elkan Baggott, tutur mantan Menpora itu, dan Direktur Teknik Ipswich. Bagaimana caranya akan dikomunikasikan, ujar Amali. Selain Elkan Baggott, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang berstatus abroad dan diharapkan bisa tampil di Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers, Pratama Arhan, Swan FC, Marcelino Ferdinand, KMSK De Inze, Rafael Stuik, Ado Den Haag, dan Ivar Jenner, FC Utrecht. Amali sendiri sangat percaya dengan Erick Thohir saat menjajaki pendekatan dengan klub pemain abroad. Saya optimis dengan komunikasi yang baik dari ketum pasti dilepas. Mudah-mudahan bisa, kata pria kelahiran Gorontalo itu. Bukan karena dia ketum, tapi dia mantan presiden Inter Milan dan komunikasinya luar biasa, tutupnya. Erick Thohir minta ST cari striker gacor untuk timnas Indonesia, tugas terakhir. Ketum PSSI Erick Thohir minta Shin Tae-yong temukan striker gacor untuk timnas Indonesia menyusul merebaknya kabar kepergian sang pelatih.
Isu Shin Tae-yong meninggalkan timnas Indonesia kemungkinan besar terjadi menyusul klaim pelatih asal Korea Selatan itu mendapat tawaran menukangi timnas lain. Menariknya, tawaran untuk Shin Tae-yong melatih timnas lain itu didapat saat masih menemani timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023. Hal ini bahkan disampaikan Shin Tae-yong sendiri dalam wawancara kepada salah satu media Korea Selatan, Sports Kyungyang. Namun untuk saat ini, saya akan menepati janji saya untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia hingga Juni, imbuhnya. Kabar ini sudah sampai ke telinga Erick Thohir selaku ketum PSSI yang mengaku memegang prinsip profesionalisme dalam bekerja. Berkaca pada penampilan di Piala Asia 2023, Erick Thohir meminta Shin Tae-yong menemukan striker gacor untuk timnas Indonesia. Sehingga menarik dinantikan sampai mana Shin Tae-yong mendapatkan striker gacor seperti yang diharapkan Erick Thohir. Akankah sampai 2027 mendatang? Atau permintaan Erick Thohir itu bakal jadi tugas terakhir Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia hingga Juni 2024 mendatang? Atau Shin Tae-yong bakal naturalisasi grade Eropa? Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter, ujar Erick Thohir. Lihat bagaimana Australia kemarin. Jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu. Tugas STE untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai, imbuhnya. Pemain Crystal Palace Jairo Riedewald dikabarkan tertarik perkuat timnas Indonesia, Shin Tae-yong langsung bergerak, dikabarkan tertarik memperkuat timnas Indonesia. Hal itu diketahui dalam unggahan yang dikeluarkan akun Instagram pemain keturunan, ID akun ini membagikan percakapannya dengan Jairo Riedewald. Dalam percakapan tersebut, Jairo Riedewald ditanya apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara singkat, Jairo Riedewald menjawab iya. Ketika ditanya apakah pernah dihubungi PSSI sebelumnya, pesepak bola 27 tahun itu mengatakan waktu yang akan berbicara. Selalu mungkin, memperkuat timnas Indonesia. Waktu yang akan berbicara, tulis Jairo Riedewald di akun Instagramnya, Jriedewald, dalam screen capture yang ditampilkan akun Instagram pemain keturunan, ID. Meski begitu, diambil atau tidaknya Jairo Riedewald tergantung pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menurut PSSI, mereka akan memproses naturalisasi pemain keturunan atas rekomendasi pelatih Shin Tae-yong. Satu hal yang pasti, Jairo Riedewald merupakan pemain jempolan. Sejak 2017, gelandang berambut kribo ini memperkuat Crystal Palace. Total selama hampir 7 musim memperkuat The Eagles, julukan Crystal Palace, Jairo Riedewald turun dalam 91 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 1 assist. Untuk musim ini, pemain yang dapat mentas sebagai bek tengah dan gelandang bertahan ini telah turun dalam 4 pertandingan Liga Inggris 2023 hingga 2024. Menurut aturan FIFA, Jairo Riedewald masih bisa memperkuat timnas Indonesia, mengingat yang bersangkutan tidak lebih dari 3 kali memperkuat timnas Belanda. Jadi, bagaimana Shin Tae-yong? Mainnya mirip Tijani Reijers, pemain keturunan ini diminta jadi tandem Rafael Struik. Satu lagi pemain keturunan yang menyita perhatian publik sepak bola tanah air, bahkan sebagian dari mereka memintanya untuk bermain bersama timnas Indonesia. Pemain keturunan yang sedang berseragam Feyenoord Rotterdam U21 membuat suporter timnas Indonesia terkesima, ketika tahu dia mencetak gol. Bahkan pemain keturunan Indonesia mencetak gol ketika Feyenoord U21 tahan imbang ADO Den Haag 3-3 di lanjutan Liga Belanda U21. Menariknya di pertandingan tersebut ada pemain timnas Indonesia, yakni Rafael Struik, sementara pemain keturunan Indonesia bernama Delano van der Heijen turun di babak kedua sebagai pengganti. Jika menilik dari laman resmi Eredivisie U21, Delano van der Heijen pemain gelandang serang. Dia tak mau ketinggalan dengan Rafael Struik, Delano van der Heijen juga mencetak 1 gol di pertandingan melawan ADO Den Haag. Mengetahui gacornya Delano van der Heijen, supporter meminta PSSI untuk menjadikan gelandang Feyenoord sebagai tandemnya Rafael Struik. Percaya ama GW, daripada pasang Dendy mending fokus ambil Delano sebagai tandemnya Rafael sama Ragnar, mumpung masih ada waktu menuju bulan Maret, kata Sti. Hal senada juga diutarakan pecinta sepak bola lainnya, jika Delano layak diangkut ke timnas, Delano kapan dinaturalisasi ya?
Padahal pemain mau lo, ungkap Sokso. Ada juga celotehan yang berpendapat, Delano van der Heijden tipe bermainnya kirip seperti Tijani Reijlers, pemain AC Milan juga keturunan Indonesia. Untuk Delano van der Heijden termasuk diaspora favorit sendiri lama untuk kategori U20, calon pemain potensial tipe gelandang serang yang jarang dijumpai di Indonesia, kata Rume. Versi sempurnanya ialah modelan Tijani Reijlers sekarang ini, imbuhnya. Shin Tae-yong tak mau latih tim ASEAN lagi, akui dapat tawaran dari negara lain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengakui bahwa dirinya mendapatkan tawaran melatih dari negara lain. Tawaran tersebut, kata Shin Tae-yong, datang seminggu yang lalu, saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong pun mengkonfirmasi bahwa tawaran tersebut tidak datang dari tim asal negara Asia Tenggara. Dia pun menyebut memang tidak ingin lagi memperkuat tim Asia Tenggara jika meninggalkan timnas Indonesia. Saya mendapatkan tawaran sekitar seminggu yang lalu, saya seharusnya tidak memimpin lagi tim asal Asia Tenggara, kata Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan, Sports Kyunghyang. Meski demikian, Shin Tae-yong memastikan akan patuh pada kontraknya dengan PSSI yang akan habis pada Juni mendatang. Masih ada diskusi soal pembaharuan kontrak dan tentu saya harus membayar penalti jika saya hengkang. Tapi untuk saat ini, saya tetap pada janji saya untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia sampai Juni, kata Shin Tae-yong. Kontrak Shin Tae-yong telah selesai pada Desember 2023 lalu. Namun dengan lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 serta Piala Asia U23 2024 membuat PSSI memperpanjang kontrak Shin Tae-yong. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan prinsip profesionalisme menanggapi kiprah Timnas Indonesia yang diantar Shin Tae-yong ke penyisihan Piala Asia 2023. Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak dari fase grup Piala Asia. Selanjutnya Shin Tae-yong diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar atau perempat final Piala Asia U23 2024. Sama seperti Piala Asia 2023, Piala Asia U23 akan kembali digelar di Qatar pada 15 April, 3 Mei 2024. Indonesia masuk grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Coach Shin mau mundur, saya tidak bisa nolak. Tapi kesepakatan saya dan Shin Tae-yong yang kontraknya habis hingga Juni, ada dua parameter, yakni timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23 bagi timnas muda. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, ujar Erick Thohir dalam pernyataannya, di Bali, Selasa 30 Januari. Erick menyatakan, meski sejauh ini puas atas kinerja ST, namun pihaknya harus memasang target prestasi di level Asia terhadap pelatih yang sudah menangani Timnas Indonesia sejak 2019 itu. PSSI ingin naturalisasi 4 pemain diaspora cepat selesai supaya bisa memperkuat Timnas Indonesia yang baru saja tersingkir dari 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Keempat pemain itu adalah winger Fortuna Sittard di Liga Belanda, Ragnar Oratmangoen, duo SC Heerenveen di Liga Belanda, Nathan Choeon, Tom Haye, dan kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat. Martin Paes, khusus Nathan Choeon, seharusnya proses perpindahan kewarganegaraannya telah tuntas pada akhir Desember 2023 bersamaan dengan pelantikan Jay Idzes. Sementara ini, kami masih ada 4 pemain diaspora dalam proses naturalisasi, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, dalam akun Instagramnya, Arya, M. Sinulinga, Senin, 29 Januari 2024. Semoga bisa cepat selesai sehingga bisa memperkuat Timnas Indonesia. Semangat coy, imbuh pria yang juga tangan kanan ketua PSSI, Erick Thohir, tersebut. Jika naturalisasi keempat pemain itu dapat selesai sebelum akhir Maret 2024, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choeon, Tom Haye, dan Martin Paes berpeluang untuk debut dengan Timnas Indonesia di
Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, selain itu, Jay Idzes juga bisa mencatatkan penampilan perdananya dengan tim berjulukan Squad Garuda itu setelah gagal berkiprah di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menjalani lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Penambahan 5 pemain diaspora diyakini bakal membuat Timnas Indonesia bisa bersaing di level Asia, sesudah pencapaian membanggakan di Piala Asia 2023. Gelandang serang yang kini berkarier di kasta tertinggi Liga Belanda bersama PC Elaku punya kedekatan ikatan darah Indonesia.